Ibunya dibuat terkejut kaget ketika melihat mobil berhenti di depan rumah. Ternyata isinya anaknya pulang dari perantauan. Setelah 4 tahun merantau di Taiwan, pemuda dalam video ini akhirnya memutuskan pulang tanpa memberitahu kabar terlebih dahulu kepada ibunya yang ada di kampung. Suatu sore yang tenang, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang ibu berdiri di teras rumah. Ia memandang heran, tak menduga siapa yang datang. Pintu mobil ketika dibuka perlahan dan tiba-tiba muncul sosok yang tak pernah ia bayangkan. Adalah anaknya yang sudah lama ia rindukan keluar dari mobil itu. Dengan senyum lebar, sang ibu langsung terkejut. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya adalah anaknya. Suara bergetar tanpa pikir panjang, ia berlari mendekat erat anaknya. Air mata kebahagiaan mengalir deras. "Bu, aku pulang," ucap seorang anak dengan lembut. Dalam pelukan hangat itu, ibunya tak mampu berkata-kata. Semua kerinduan dan penantian selama 4 tahun akhirnya terbayar lunas. Kejutan terbesar dalam hidupnya adalah di depan mata. Anak yang pulang dengan selamat kembali ke pelukannya. Momen mengharukan ini diambil dari akun TikTok @raju77 ini pun viral, sehingga tidak sedikit warganet berkomentar ikut senang dan terharu melihat kebahagiaan sang ibu dapat berkumpul kembali dengan anaknya selama 4 tahun berpisah.